Saudara, saya sekarang berada di sebuah tempat yang namanya Desa Tanete. Ini orang yang punya rumah luar biasa yang katakan ada padakan di sampingnya. Ini kita rencananya mau ke Masjid Tua Jerae. Ini mahasiswa cantik-cantik semua yang nampaknya sudah kelelahan, kecuali ini mahasiswa semangat karena dia berdekatan dengan Messi. Ah, inilah orang-orang yang hebat semuanya. Ini cek yang sedikit kelaparan, tapi sudah menemukan telur. Ada telur ini, saya suruh telurnya. Inilah orang-orangnya semua. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sivitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora yang terdiri atas kurang lebih 150 orang mahasiswa yang didampingi oleh para dosen pembimbing sedang berada di Desa Lakuang meninjau atau mengunjungi sebuah masjid yang sangat bersejarah yang kita kenal Masjid Jerae, di mana masjid ini telah dibangun kurang lebih 400 tahun yang lalu oleh Syekh Puju yang datang dari Arab Saudi bersama 7 orang rekan-rekannya. Tentunya dengan kehadiran beliau, Islam kemudian berkembang di Kura, tapi dia sampai ke bawahnya. Keluar dari situ saja. Jadi ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat mengesankan di dalam dinamika dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita semua menikmati perjalanan ini dengan segala suka dukanya. Jangan disamakan ketika Anda berada di tempat kos yang mungkin makan tepat waktu, tapi mungkin juga kadang-kadang dalam proses perjalanan ini kadang kita harus memiliki nilai-nilai dan sikap kesabaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman. Dan tentunya kita mengharap dari uraian orang tua kita nanti kita dapat menyimak, kemudian menangkap, memahami melalui mungkin laporan-laporan saudara-saudara semua. Saya mengharapkan laporan Anda semua nanti itu akan dijadikan bahan telah bagi adik-adik Anda yang akan datang kemudian. Terima kasih atas kepada Bapak dipersilakan. Tarik Pak Adi. Syukurlah alhamdulillah atas kedatangan Bapak Ari dan Jepul dengan hati yang lapang. Kedatangan Ari dan juga kami mengetahui sejarah orang terbangunnya masih tua dan hari ini. Jadi kita makan di sana, makan sana. Setelah dilakukan dulu, orang kalau tua bertindak dia tinggi mengambil banyaknya. Kemudian berkembang di daerah ini, dan kita harapkan mahasiswa dan dosen yang saat ini hadir, saya didampingi oleh beberapa dosen sejarah dan kebudayaan Islam, mencoba untuk mengeksplorasi khazanah budaya ini untuk kemudian dijadikan sebagai referensi, sebagai dokumen bagi penerus-penerus perjuangan kita di masa-masa mendatang, sehingga sejarah ini tidak hilang ditelan oleh masa disebabkan karena ketiadaan dokumen yang ditulis oleh orang-orang kita atau anak-anak kita pada hari ini. Oleh karena itu, harapan saya orang-orang yang hadir di tempat ini, terutama para mahasiswa, dapat membuat sebuah narasi, membuat sebuah laporan yang tentu dibingkai dengan frame akademik untuk dijadikan sebagai referensi di sejarah, di prodi sejarah dan kebudayaan Islam. Terima kasih. Report live dari Alakuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.